semuanya, selamat datang di That's Why in Yinchuan YouTube channel. Udah lama Why gak nge-vlog ya. Maaf ya, karena ada suatu faktor kesehatan jadi harus istirahat. Oh iya, Why mau ngucapin selamat tahun baru 2022. Semoga sehat selalu dan makin sukses. Dan jangan lupa tetap nonton channel YouTube Y ini supaya Y semangat untuk ngevlog di tahun 2022 ini. Oh iya, sekarang Y lagi ada di suatu taman umum, taman kota, untuk main sliding di Danau Beku. Sekarang tuh suhunya tuh udah di bawah -15 derajat Celcius ya, atau bahkan lebih lah ya, setiap harinya begitu. Jadi ada beberapa danau yang bisa diperuntukkan untuk main wahana-wahana pas winter di sini. Nih contohnya. Lihat tuh anak saya, sepedanya sampai masuk ke dalam danau tuh. Kita coba untuk sewa-sewa mainan ini ya. Coba tanya-tanya, berapa duit? Kita mau main yang bisa bawa anak, duduk anak di dalamnya. Yang ini sepeda ini nggak bisa nih. Padahal ini lucu sepedanya. Oh iya, ada lumba-lumba. Kalau kita ada sepatu skating, kita bisa bawa sendiri sepatu skatingnya. Terus pakai ini nih, lumba-lumba apa ikan paus ya, didorong-dorong supaya nggak jatuh. Ini kalau anak kecilnya bisa naik sepeda sendiri. Ini ada naga, lucu sih, tapi kayaknya berat. Ini juga bagus. Ini berat. Kita pilih yang Dragon 40 RMB, kurang lebih 80.000 ya. Mainnya nggak ada jam, terserah. Tapi biasanya sih ya cuma sebentar doang, karena kan dingin suhunya. Dan bisa duduk rame-rame. Ini cepet banget, lihat tuh slide-nya. Puno cohaya na, Xiaoxin. Duduk. Yeay. Cow. Ayo, dingin, 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 dingin. Leng. Jalan. Dia ngegoes sendiri berat. Ya cohai ya, koi. Where are you?
Jadi tuh kita nggak bawa apa sarung tangan. Ini tuh dadakan. Sebenarnya kita mau belanja sayur. Tapi karena di dalam perjalanan kita ngelihat banyak yang main dan cuacanya juga lagi cerah ya, ada matahari. Lumayan ya siang-siang begini. Jadi main sebentar deh turun. Tapi dingin. Kita nggak bawa sarung tangan. Ini baru main 15 menit nih. Udah kedinginan banget. Yuk kita main sebentaran lagi, abis itu udahan. Nih guys, ini bisa duduk 4 orang ya kan. Terus ini cara operasinya. Mungkin yang duduk paling depan kali ya, yang pegang kendali. Jadi di bawah ini nih ada tempat pijakan. Aduh mana ya. Nih pijakan kakinya. Paling depan pijakan kakinya beda sendiri. Bukan yang bar begini ya. Bar itu yang rame-rame. Ini sendiri. Ini sekalian untuk si belok kanan, belok kiri kemudinya. Nih, kalau mau belok kiri begini. Belok kanan begini. Di bawahnya ada pisau nih, yang tengah-tengah sini nih pisau nih. Jadi kita let's go jalan. Ini kayaknya nih ya, tebalnya nih 1 meter lebih nih esnya. Lebih deh kayaknya, makanya aman untuk main begini. Kalau misalkan yang nggak terlalu tebal, biasanya tuh dipalangin, digarisin danger, benderain. Jadi kita nggak boleh main ke sana, takut kejebur. Halo Puyola. Tenaga manusia. Berhenti ngerem. Berat banget yang ini, yang naga, soalnya panjang, gede. Guys, setelah 30 menit lebih kita main, akhirnya kita berhenti. Kedinginan, tangannya udah gak kuat, terus capek.
sekarang saatnya kita cari makan dulu ya, lapar. Ini jam 1 nih di sini nih. Jadi makin banyak orang yang datang main karena kan masih siang ya. Jadi belum terlalu dingin-dingin banget. Ntar kalau misalkan agak sorean biasanya tuh anginnya tuh bukan kenceng sih, ada angin jadi tuh lebih dingin. Oke deh guys, thank you ya yang udah ngikutin vlog saya hari ini. See you next time. Thanks for watching.